Peragaan busana bukan semata bertujuan untuk memperkenalkan Aceh di mata dunia. Lebih dari itu, peragaan busana merupakan sarana untuk memperkenalkan budaya Aceh yang Islami, meningkatkan kreativitas dan juga membuka lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh Darwati Agani dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi Afternoon Tea Fashion yang diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber atau IFC Capster Aceh di lobi Meligo Gubernur Aceh Kamis 5 April 2018 sore. Afternoon Tea Fashion ini menjadi salah satu sarana memperkenalkan para desainer muda lebih luas. Tidak hanya di Aceh, tapi juga di Indonesia. Bagaimana hasil karya para desainer Aceh ini dapat menyampaikan kepada khalayak bahwa inilah Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Saya sangat berharap para desainer Aceh mampu menjadikan Aceh sebagai acuan fashion muslim di Indonesia, ujar Darwati. Penasihat IFC Aceh itu juga mengungkapkan bahwa para desainer yang tampil hari ini sebenarnya sudah sangat mewarnai dunia fashion Aceh. Bahkan beberapa di antaranya telah go nasional dan eksis di beberapa online shopping terkemuka di Indonesia. Bahkan memiliki gerai di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Darwati juga menghimbau kepada para desainer agar membantu Dekranasda Aceh dalam upaya mendukung usaha kecil dan juga menengah di Aceh sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Darwati, penyelenggaraan Afternoon Tea Fashion di teras Meligo Gubernur Aceh adalah bentuk dukungan pemerintah Aceh dan terhadap kreativitas generasi muda yang selalu mengedepankan identitas keacehan, terutama dalam hal busana muslim.